Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Ini saya berada di Jalan Sumenep Menteng, ya. Menteng. Tadi ketemu sama Mas Febri. Ini kan baru tak kontak kapan ya? Tadi pagi. Karena datangnya juga dari tadi pagi. Ini asli Blitar. Asli Blitar. Atau Kempes Koi ya namanya. Kempes Koi. Ini orangnya lagi panen di Blitar. Ikannya mau dibawa ke sini tapi kapan belum tahu ya. Belum tahu. Masih mau disiapin dulu tempatnya. Oke, ini di sini ini memang tempat pasar ikan hias gitu. Pusat ya? Pusat ikan hias. Pasar. Nah, untuk koleksinya size berapa aja ini? Size-nya campur, ada yang ukuran dari 20 sampai ukuran kurang lebih 60 lah. Paling gede 60 cm ada. 60 cm. Lokal semua. Importnya enggak ada. Sebagian ada sih. Oh, sebagian ada impor. Sebagian ada. Oke, ini ikannya di sini. Terus ini kolam apa? Ini kan pasar. Iya. Kok bisa bikin kolam filter kayak gini? Ya, dari ini milik pribadi berarti? Milik pribadi. Sewa juga sih sebenarnya. Oh, sewa? Iya. Ini semen? Kolam beton? Beton. Kolam beton ya? Terus ini disekat apa? Jaring? Sekat pakai jaring biar itu buat nangkep ikannya lebih gampang. Kalau di losin kan sarannya gak nyampe. Iya, lari ke sana. Iya. Oke, yuk kita lihat dari depan ini yuk. Boleh. Nah ini filter juga. Ini saya diantar sama mbahnya ini loh. Saya 3 hari di Jakarta itu sama Pak Tomo yang setia nganter sih kemana-mana. Terus tadi ada yang tahu saya di sini, Pak Ones telepon, di mana Dan gitu. Wah, langsung dia menuju ke sini. Oke, ini ada Sanke. Kohaku Sanke. Ini di sini kalau beli caranya gimana? Ya mungkin orangnya bisa milih sendiri atau dipilihin, bisa pakai keranjang. Berarti datang langsung milih gitu bisa. Iya. Ya? Ini ada Sanke, ukurannya berapa ini? Ukurannya campur sih. Dari ukuran itu ada yang 25, ada yang 40, 45. 45 ada ya? Iya. Ikannya merah strong. Merah strong. Yang ini sama. Ini terus? Go Sanke juga. Yang ini juga Sanke. Iya. Yang sebelahnya. Ini Blitar semua? Blitar semua ya. Ada karasu. Oh, karasunya juga ada. Ini karasunya bapaknya Kempes ini. Bapaknya Kempes. Pak Samsuri. Pak Suri. Karasunya Pak Suri ini. Airnya jernih ini, perawatannya gimana? Ya mungkin 3 hari sekali tukar tambah air. Backwash. Oh, backwashnya 3 hari sekali? Iya. Sekalian tambah air? Iya. Jadi memang semua kolam filter ya? Kolam filter. Oke, ini ikannya ukuran 40. Ini 35 sampai 40 ya? 35-45. Iya. Berarti kalau udah kayak gini, hitungannya stok habis gitu? Iya, hitungannya udah tipis sih. Udah nipis ya? Nipis. Udah nipis. Ini padahal masih banyak loh. Terus yang ini tadi. Nah, yang di sini. Ini filternya gimana ini? Ini kecil. Filternya di atas ini? Iya, filternya di atas, filter gantung. Filter gantung? Iya. Oke, jadi kalau pengen beli langsung lihat di sini ya? Iya. Nggak jual online? Nggak ngelainin online. Onlinenya nggak ada? Nggak ada. Oh, berarti memang pembeli langsung ke sini? Langsung datang. Kira-kira ada banyak pengunjung? Ya, kurang tahu sih, kan saya baru datang tadi pagi. Kalau biasanya sih lumayan. Berarti tutup dong? Kemarin sih enggak,
Cuma bukanya 2 hari sekali kan karena masih lebaran kemarin. Oh gitu. Ada yang nunggu orang Depok tuh, Pak Jamal. Ada yang nunggu. Berarti sampean baru datang hari ini? Baru datang hari ini. Waktu lebaran? Waktu lebaran, dari sebelum waktu lebaran. Sebelum lebaran ya? Oh iya. Baru buka hari ini? Iya. Kemarin dibuka? Dibuka juga, cuma 2 hari sekali. Ya tiap hari buka. Kebetulan ya ini tadi ya, berarti ya. Kebetulan. Saya mau pulang mampir ke sini pas Mas Febri-nya sudah datang ke sini. Oh, ini keren, Siro. Siro, Kiko, Ochiba. Sironya yang paling keren, yang paling hitam. Iya. Ini kesukaan Pak Ones nih, Pak Ones. Hah? Ada Ochiba, bagus. Ochiba. Maruten. Cuma ini belakangnya agak kosong. Agak kosong. Kalau yang sini apa ini? Ini campur sih, tapi banyakkan polosannya. Oh, banyak polosnya. Iya, banyak polosnya, banyak kawari. Cagoi. Cagoi. Soragoi, Kohakusanke. Soanya nggak ada ya, soanya? Soanya adanya gede, yang di kolam. Oh, adanya gede? Iya. Jadi kalau beli ke sini milih kemudian diantar atau bisa diantar, bisa langsung dibawa juga bisa. Kalau misal pembeli nggak ngerti karantina gimana? Ya mungkin kita tahan dulu. Oh ditahan? Iya, di kita ajarin dulu cara karantina atau apa. Terus ada garansi juga. Oh garansi, garansinya berapa hari? Minimal sebulan. Sebulan? Minimal sebulan. Minimal. Iya. Bukannya maksimal? Maksimal sebulan. Minimalnya 2 minggu. Oke, jadi garansi di sini kalau beli kan digaransi? Iya, digaransi. 2 minggu minimal sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. Gila ini. Loh, garansi 1 bulan misalnya ikannya mati gimana? Ya, mungkin diganti. Diganti ya? Iya. Benar diganti? Diganti. Total diganti? Diganti. Atau uangnya kembali gitu? Diganti barang. Oh, ganti bukan ikan. Uang kembali ya? Iya. Tetap ikan berarti ikan. Ya? Ikan. Kalau uangnya nggak bisa kembali? Enaknya kan diganti aja. Oh, digantikan. Oke, jadi garansi 1 bulan kalau beli di sini itu kalau ada kematian ikan, ikannya diganti. Diganti dengan ikan, bukan uangnya kembali. Iya. Diganti dengan ikan karena kita belinya ikan, berarti diganti dengan ikan gitu ya. Oke, yang sana lihat yang gede-gede. Ini yang gede. Ikannya pada ngumpet. Pada ngumpet ikannya. Ada Kiko. Ini yang waktu saya ke sana itu ya? Iya, yang waktu semua? Iya. Ini ada Kiko-nya keren. Kiko ya ini ya? Kiko. Kiko keren. Oh, Kiko-Kiko ini? Iya, yang kemarin tuh. Mm-mm. Yang waktu, ya kurang lebih 4 bulan yang kemarin tuh. Iya, sudah ada di kontennya Wana Koi. Iya. Saya ke sana waktu ikan ini mau diberangkatkan. Nah, ini loh ada soa bagus. Mantap, super ini. Kalau ada yang pengen buruan ke Jalan Sumenep. Kios paling ujung. Kios nomor berapa ini? Nomor 1. Nomor 1 ya? Iya. Kios nomor 1 paling ujung. Ada kiosnya Kempes Koi. Ini Gosiki yang kemarin. Gosikinya. Oh iya ini juara. Gosiki Strong. Berarti di sini semua ikannya ya? Iya. Udah banyak yang terjual berarti? Alhamdulillah. Sudah ya? Banyak yang kurang. Sudah banyak. Makanya hari ini ngambil lagi. Kalau di sini tuh ada kira-kira ikan sering lompat gitu ada nggak? Kan ini kalau jaraknya tipis banget. Sementara ini jarang sih, karena jarang. Kan tiap hari diperhatiin. Kalau masalah kutu, mungkin treatment tiap 2 bulan. Ada pengobatan iya, untuk kutunya. Jadi benar-benar diperhatiin. Berarti aman ya? Aman. Nggak ada ikan lompat gitu? Nggak ada, kecuali kan dikagetin. Orang lihat-lihat, dikagetin, itu kalau lompat kan wajar. Bukan kalau sakit masal gitu pernah nggak? Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Sampai ya, mati karantina, banyak gitu pernah? Pernah, waktu kematian listrik di ujung tuh. Oh. Ini habis tuh yang di ujung. Habis yang sini? Iya. Yeah. Berapa ekor? Kurang lebih 300 ekor. 300 ekor habis? Iya. Aduh. Dan harganya nggak murah loh ya ini. Tanya ring harga aja. Ya... Rata-rata? Rata-rata ya di atas 5 juta lah. Di atas 5 juta ya? 5 juta ke atas. Jadi kalau mati, berapa tadi? 300 ekor? Taruhlah 5 jutaan, dah berapa ya? Iya. Banyak. Jadi memang pedagang itu resikonya tinggi ya? Jadi ikan mati, karena listrik mati, kemudian mungkin aerator kayak ini saya kesini dimatikan semua, nanti saya pulang lupa nggak dinyalakan pasti koit ini ikannya. Oke, nah ini kolam ukurannya berapa ini, Pak? Ini kalau buat ukuran total, Mas ya, ukuran total sekitar 4 meter kali 3 meter setengah. 4 kali 3 setengah? Iya. Terus isi ikan yang ini kan rata-rata 50 cm ya? Iya.
isikan bisa sampai berapa ini maksimal? Ini kalau buat satu petak ini mas ya, kurang lebih bisa nyampe 300an. 300? Iya. Kuat? Jadi kalau buat 2 petak bisa 600. Ini 2 petak 600? 600. Gendeng. Berarti kalau misal ikan datang, kita milih gini, hilang dong ikannya? Hilang. Nah terus gimana milihnya? Ya mungkin sabarlah nangkepnya. Nangkepnya sabar. Jadi kalau itu kan masih ngerong ke sana ya. Iya. Ya, jadi masih kita masuk di bawah. Serokan biar ikannya pada keluar dulu, baru kita tangkep. Oh gitu. Iya. Jadi ini kalau penuh itu kayak nggak ada airnya ikan semua. Kalau ikan baru datang biasanya sampai 1000 ekor masuk ke sini. 300. Iya. Pernah sampai 1000 ekor masuk ke sini pernah. 1000 ekor masuk sini. Pernah. Cuman gila. Ukuran di 35 sentian lah. 35-40. 1000 ekor ya. Ini pompanya pakai berapa watt atau berapa kubik? 16.000 kapasitas. Pakai yang 2. 16.000 2. Untuk 2 kolam ini. Iya, terus aeratornya juga pakai 2. Yang 12.000-an. Yang 12.000. Itu LP yang 100 lah. Iya, LP 100 ya. Iya. LP 100 satu petak satu mesin. Satu mesin. Berarti 2 petak 2 mesin. 2 mesin. Itu dibuka berapa titik? Kalau kita pakai biomembran, jadi satu titik. Oh, ini yang tengah iya, ini. Iya. Itu di bottom drain berarti. Bottom drain. Bottom drain, kemudian ada. Jadi kalau pakai biomembran itu kan bisa full mas, nggak berapa titik. Ya langsung full plus, gede ya, gitu ya. Plus. Jadi satu selang langsung masuk langsung ke sini masuk semua. Langsung masuk ke semua. Sana juga sama. Sama. Terus skimmer berapa ini? Satu. Skimmer pakai dua. Ini dua. Ya. Sini satu, sana satu. Iya. Kapasitas filternya berapa? Kapasitas filternya 25%. 25%. Iya. Ini kayak nggak masuk akal ya. 25% untuk 25-30 chamber. 25-30 lah. Terus 25-30. Kolam segini isinya bisa sampai 1000 ekor yang ukuran 35. Medianya apa aja? Medianya pakai batu apung. Batu apung. Batu apung. Total. Terus atasnya kasih cat mat. Buat chamber pertamanya pakai beras. Oh, chamber singkat pertamanya beras. Iya. Oke. Ini denger-denger kempes bikin kolam juga. Bikin kolam juga. Untuk customer gitu. Iya, buat customer. Bisa ya? Bisa. Ini yang sudah bikin kolam, perawatan kolam. Oh, ada maintain kolam. Iya, maintenance. Ada, berarti ada anggotanya gitu. Ada. Di sini. Kalau anggotanya lagi di rumah. Oh, jadi misal ada orderan baru dipanggil. Baru dipanggil. Oke. Yang udah sampai mana aja untuk bikin kolam? Wah, kemana-mana mas? Kemana-mana? Yang terakhir kemarin di Jogja katanya. Oh Jogja, iya. Jadi udah banyak ya? Iya. Yang order ke sini? Udah kemana-mana kalau bikin kolamnya. Mantap. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen beli di sini itu caranya gimana, nanti perawatannya gimana tuh? Kira-kira ada nggak? Ya kalau pengen beli, mendingan datang langsung dah. Enak gitu jadi ya? Lebih enak. Jadi kita lebih fair, misalkan kita omongin ikan ini warna merah kan bener-bener merah gitu. Merah, jadi kelihatan langsung iya, dilihat mata gitu lebih, ya. Lebih real lah gitu. Oke, itu aja. Iya. Jadi kalau pengen datang ke sini, kalau pengen beli ikan ke sini, datang langsung, nanti lihat ikannya bisa langsung milih yang mana gitu. Iya. Kalau foto biasanya kan warnanya oranye jadi merah. Jadi merah. Warna kalau merah kan jadi oranye. Orangnya bisa nilai langsung. Kalau di sini kita bisa lihat langsung kayak tadi soa. Soa. Yang paling bagus sini. Agak kecilan tapi. Jadi di sini masih ada ikan yang bagus itu soa. Yang kecil itu size 35 paling ya? Ya kurang lebih 35 sih. 35 sama gosikinya masih ada. Gosiki udah juara ya? Udah juara. Berapa kali? Kalau nggak salah lupa sih. Lupa ya? Lupa. Gosikinya ngumpet. Ngumpet. Nah, soa yang kecil ini yang bagus. Ini yang ini soanya. Ini soa ini bagus sama oh gosikinya ke dalam ngumpet. Nah, gosikinya bagus sama Kiko ini. Kiko kecil. Kiko yang kecil. 40-an. Yang 2 step. Itu juga bagus. Nah, ini gosikinya keluar nih. Nah, jadi teman-teman kalau pengen nanti langsung aja ya pilih ya. Yang sini kalau saya lihat yang bagus ini soa, gosiki sama Kiko. Oh iya, kok aku 3 step. Ini cuma di sini agak kurus ya? Iya. Jadi ya, nanti kalau kalau display kan nggak banyak makan ya? Iya. Kalau banyak makan nanti dikirim ikannya takutnya mabuk. Ada pembeli ikan lagi kenyang-kenyangnya di kantong pasti muntah. Iya, muntah mabuk amoniaknya keluar. Iya. Jadi memang minim ya, minim makan ya? Iya. Kalau di display itu ikannya minim makan supaya ikannya aman. Iya. Jadi pada saat dibeli di packing pun aman. Aman. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Iya. Sampai sini dulu, mungkin lain kali kalau saya datang ke Jakarta tak mampir lagi ke sini.
Oke, sampai di sini dulu. Tetap alon-alon bawa klakson dan salam koi untuk kesahabatan.